untuk masyarakat Jawa Tengah, kita harus mengamankan harta kita masing-masing, lingkungan kita masing-masing. Ajak masyarakat berperan serta mengamankan lingkungan itu dengan kesadaran penuh. Aktifkan lagi lah ronda-ronda ya, pasang CCTV. Jadi polisi bekerja untuk mengamankan, TNI akan membantu. Kami mendorong pemerintahan sipil sampai tingkat bawah untuk itu. Kalau ada yang mencurigakan segera lapor. Mau lapor ke lewat Koramil boleh, mau lewat apa Polsek boleh, atau ketemu polisi tentara lewat boleh, atau ketemu pemerintah kami. Silakan dilaporkan dengan secepatnya. Kalau perlu direkam, gunakan handphonemu yang ada CCTV, pantau terus menerus. Portal-portal dijaga ya, sehingga hal-hal yang mencurigakan bisa kita antisipasi. Jangan takut, kita tidak boleh ditekan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Upaya pengungkapan, olah TKP itu terus kita lakukan, backup tim dari Mabes Polri bergabung dengan Polda dan Polres juga terus bekerja keras, bekerja maksimal ya, mohon doanya supaya ini tertangkap. Di sisi lain juga kita ingin rahasia-rahasia maupun patroli-patroli itu bisa menangkap pelakunya, tertangkap tangan, karena kita juga di pengungkapan ini kita masih menunggu juga olah TKP-nya, kita berharap bisa menangkap pelakunya. Kemudian ya terakhir tentunya jangan sampai ini muncul lagi, pemukiman-pemukiman warga yang rawan ya, yang banyak akses keluar masuk itu bisa mendapat asesmen dari TNI dan Polri di desa-desa itu, nanti memberikan petunjuk untuk ditutup menggunakan portal seadanya, bambu dan sebagainya. Itu sangat-sangat membantu, termasuk juga Babinsa dari TNI dan Babinkamtibmas itu malam hari itu juga kita memberikan pendampingan kepada warga masyarakat untuk terus siskamling dan tidak ditinggalkan sebelum jam 5 pagi. Karena ada satu TKP, ada siskamlingnya, tapi pada jam 2 pagi sudah ditinggalkan. Semarang itu sudah kita berikan perkuatan hampir 750 itu masuk ke Semarang. Kemudian Kendal juga kita tambah 200 yang berseragam untuk masuk ke kelurahan-kelurahan. Sedangkan resersenya sendiri ada 120 sendiri untuk yang di Kendal untuk pengungkapan. Kemudian gerobokan pun kita sudah minta kepada Kapolresnya untuk ngitung. Coba dihitung pemukiman-pemukiman yang rawan, yang potensi ada kejadian, yang mudah ada kejadian, yang bisa mudah akses pelarian, itu didata. Kemudian kita berikan tambahan pengamanan. Jadi itu sudah hampir 1.200 lebih kita perkuatan di sini.